kak harus pakai hijab. Terus, masya Allah. Terima kasih September. Semoga bulan ini dan selanjutnya terus lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Dan yang selalu mensupport dan mendoakan Rizky Febian dan Mahalini Raharja dalam hal positif apapun itu, semoga doanya dibalas lebih oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Mengawali bulan Oktober kemarin dan hari kedua berjalan hari ini, Rizky Febian terpantau masih disibukkan dengan aktivitas syuting lanjutan film series Senja Hari Ini Indah yang tayang setiap hari Jumat di CXO Media. Dan 2 Oktober hari ini, Rizky Febian dijadwalkan manggung di Kota Solo di ajang Solo Music Festival. Hai, saya Rizky Febian. Jangan lupa saksikan penampilan saya tanggal 2 Oktober di acara Solo Batik Music Festival. Buruan buat kalian untuk beli tiketnya. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa langsung cek di Instagram Solo Batik Music Festival. Sampai bertemu. Sementara Mahalini akan manggung di Medan hari ini. Horas! Hai, jangan lupa untuk saksikan penampilan aku di Set Night Pass tanggal 2 Oktober di Gedung Serbaguna Pemprov SU Medan. So, buat kalian jangan lupa untuk beli tiketnya. Kita nyanyi bareng, galau-galau bareng. Sampai jumpa. Mengawali bulan Oktober kemarin juga, Mahalini tampil cantik di anjungan Sarina. Mahalini mengenakan gaun santai serta bawahannya seperti celana bola, lengkap dengan sepatu dan kaos kaki hitam merek Adidas. Ayah dan ibu doakan aku selalu. Pada penampilan Mahalini ini juga, nampak seorang anak memberinya bunga. Lalu Mahalini menggendongnya sambil bernyanyi. Hebatnya, sambil menggendong, Mahalini nyanyi gak ngengap loh. Sementara itu, Dr. Ayu Nindi Priscilia, kakak ipar Mahalini, istri dari kakaknya, Igeden Dio Raharja, liburan sekaligus bulan madu ke Turki. Pernah lihat di sosial media nggak penjual es yang sering ngerjain anak-anak sampai kesal begitu? Nah, di Turki ini, Gek Nindi pun dikerjain saat membeli es krim loh. Pak Sutri yang menikah akhir 2021 atau sementara masih berproses mencari bibit keturunan ini tanpa berharap donor pada orang lain, liburan ke Turki bisa dikatakan sangat beruntung. Mau tak kenapa? Karena menemukan harta karun. Meski menemukan harta karun, namun kakak Mahalini dan istrinya ini mengaku tak puas dengan makanan Turki. Dimaklumi ya, karena porsi orang Indonesia dan Turki itu jauh beda. Jenis makanan dan cara masaknya pun berbeda-beda. Jadi, yang mau liburan ke Turki, disarankan bawa beras kalian dengan rice cooker ya. Karena di Turki ini sangat jarang hidangan makanan sepaket dengan nasi. Kalaupun ada nasi putih, itu sudah dicampur dengan rempah-rempah. Tanpa lebar panjang, panjang lebar, berikut YouTube channel berbagi cerita CBC merangkumnya. Nasi asin gitu loh. Я только раз чуть-чуть на 24.
Wah, ada banyak sih semua. Dia masih di atas. Wah, keluar lagi. Kalau bisa tahu ya, nggak ada yang bisa aku makan. Wah, keren sekali. Ini keren banget, Sang. Wah, hotelnya lucu. Ada kayak... Itu yang tadi ya, Kak, ya? Iya. Oh, yang tadi dari atas. Ini keren banget, sayang. Keren banget. Akhirnya ketemu ayam dan nasi, tapi nasinya nasi apa sih? Nasi asin gitu loh. Nasi apa ya namanya? Butter rice. Saya menemukan harta karun. Finally. Tapi nggak tahu ya, ada ayam apa enggak? Ayam sih harusnya. Cuma di kerongkong, memang nggak masuk perut. Kecil banget. Lagi. By the way, di sini orangnya ganteng-ganteng banget. Sampai tukang sampah gitu kayak Zain Malik gitu. Kenapa? Pacul bener. Kucingnya pacul. Kucingnya pacul. Tapi gendut banget. Miau. Iya, tukang kebannya cakep. Halo. Say hi. You're handsome. Nindi Presilia dan Dion Raharja, kakak Mahalini, yang diketahui adalah penganut agama Hindu yang taat, terbang dari Bali menuju Turki pada akhir September 2022 kemarin. Selain liburan, kedua pasangan yang menikah akhir tahun lalu ini juga sekaligus berbulan madu ke Turki. Turki merupakan salah satu dari negara mayoritas Islam yang menganut paham sekuler. Di Turki, urusan agama terpisah dengan urusan negara dan pemerintahan. Sebagian besar penduduk Turki menganut agama Islam dengan persentase sebesar 99,8% umat muslim dari keseluruhan penduduk di Turki. Pertanyaannya, kenapa kakak Mahalini yang non-muslim ini memilih Turki sebagai tujuan destinasi wisata? Besar kemungkinannya, karena adik mereka itu, Mahalini Raharja, akan dipersunting oleh seorang muslim dari tanah Sunda bernama lengkap Rizky Febian Ardiansa Sutisna. Sebab menurut kakak ipar Mahalini ini, jika nanti Aiki nikah sama Gelini, maka Gelini otomatis ikut keyakinan suaminya. Itulah kenapa Genindi dan Blidion sedikit belajar tentang sejarah dan peradaban Islam di Turki yang masih alami, tanpa bahan kimia yang umumnya sudah diaduk para barisan netizen sakit hati sejati. Jadi, nanti saat Iki dan Denglini udah nikah, pertanyaan apapun yang dilontarkan Iki pada Genindi atau pada Blidion tentang seputaran Islam, setidaknya mereka sudah punya senjata dan tentunya tanpa melunturkan keyakinan mereka saat ini yang sudah dijaga bersama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bahkan pada kunjungan kakak Mahalini ke Turki ini juga melihat langsung beberapa makam, termasuk makam Jalaluddin Rumi yang merupakan seorang penyair Sufi Persia, teolog Maturidi, sekaligus ulama yang lahir di Balkh, Persia Raya, dan wafat pada 17 Desember tahun 1273 di Konya, Turki.
Cukup menarik juga liburan kakak Mahalini, calon kakak ipar Aiki ini, ikut mengunjungi Pamukkale. Pamukkale ini memang terlintas nampak seperti salju. Tapi jangan salah pahami ya, paham maksudnya. Pamukkale ini merupakan tempat wisata pemandian air panas. Di sini, Anda akan disuguhkan berbagai bentuk kolam dan aliran air alami yang menakjubkan. Warna putih yang menyerupai salju ini merupakan logam kalsium yang sudah mengeras. Wisatawan di sini bebas berenang sampai merem hingga melek lagi. Konon katanya juga, kolam air panas di sini mampu menyembuhkan berbagai penyakit seperti asma, rematik, penyakit mata, penyakit kulit, kecuali penyakit sakit hati. Belum ada laporan yang sembuh total saat datang ke sini. Mau tahu kenapa? Karena baru melihatnya saja udah sakit hati, alias tidak suka melihat orang senang. Peng main HP mulu, emang ada sinyal di sini? Ada dong. Emang pakai apa sih? Nih. Oh, ini yang kemarin. Oh iya. Ini dari Java MyFi. Jadi ini Java SIM ya, buat SIM card itu bisa bagus di. Bagus banget, simpel banget. Di seluruh negara bisa. Tinggal bawanya doang, udah langsung aktif kan itu? Udah langsung aktif. Coba lihat dong. Tinggal masukin aja, terus udah ada ini juga. Apa tuh? Nih. Jadi tinggal ganti doang. Ini buat gini ya, buat iPhone. Jadi udah tinggal masukin aja, langsung aktif. Ya buat yang keluar negeri bisa pakai Java MyFi. Jadi aman kalau mau keluar selesainya. Nggak perlu ribet dan nggak perlu mahal ya, say. Jalan we. Goblok banget. Panas ya? Kita masak. Banyak takut. Anak gadis diculik. Mobile, bro. Yes, it's my cap. Like Garfield. Like Garfield. Look at this, Carly. It's so cute. Garfield with Mickey. There's another one. And there's another cat. Lagi di konya. Sini nggak boleh. Tambal gitu, kak harus pakai hijab. Terus, nice bro. Hitam deh. Sang. Udah siap? Tidak, sepertinya. Kok serem ya, sayang ya?
Kakak tahu. Tahu. Gede banget, sumpah. Pinjaman bank. Yay. Cheers. Enak sayang? Mantap. Terus ikuti channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air. Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini yang bertulis semua, agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih, Mimin lagi flu.